Tuturkan lah. Bebas. Mantap guys. Yang ngidam ini siapa? Ini adalah Siskiyou D5 tahun 2020. Ini sepeda harganya 8,5 juta, tapi laku banget loh, seriusan. Padahal udah banyak channel yang review, tapi penasaran aja, emang spesifikasinya kayak gimana sih? Ini dia. Frame pakai ALX XC, sudah internal cable. Fork depan pakai Santor XCM Travel 120mm, lockout dan QR-nya sudah boost. Stangnya dari Entity Sport, lebar 760mm, berbahan alloy. Shifter pakai Aliview SLM 400 model tuas. Rear shocknya pakai Radon LO Airsus, panjangnya 19mm dengan fitur lockout. Remnya sudah cakram hidrolik dari Shimano BRM201. Sudah holo crank. FD-nya pakai Aliview 2 speed dan RD-nya Aliview juga dengan jumlah speed 9. Bannya pakai spider bite dari Entity dengan rims double wall ukuran ban 27,5 dengan lebar 225. Speknya sih ya hampir-hampir mirip dengan kompetitor ya, tapi kok lumayan banyak yang pakai ya. Sampai-sampai ada temen yang mau beli tapi barangnya langka, sampai muter-muter dulu baru dapat. Mungkin selain speknya yang mumpuni, bentuk dan desain strippingnya sangat menunjang penjualan Siskiyou D5 ini. Jadi di sini siapa yang sampai bulan ini masih ngidam ini sepeda? Saya doakan semoga cepat kebeli ya. Oh ya, kalau mau tahu ada sepeda apa saja yang direview oleh channel ini, buka aja playlistnya dan lihat di playlist review sepeda. Siapa tahu ada sepeda yang kalian cari di situ. Oke, hatur nuhun sudah mantengin video ini dan makasih juga bagi yang sudah subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.